السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ما بعده. قد قال تعالى في آيته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa maa jinna wal insa illa liya'budun, Jamaah taklim spesial yang saya hormati dan yang semuliakan mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. sholawat serta salam Mari kita bersaudara tur sanjungan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Kasih Patus saja atau dengan sarah yang disebut Kasih Patus saja Sapinatun aja yang Malam ini, yang akan kita bahas, insya Allah, dua pasal sekaligus. Yang pertama, tanda-tanda balik; yang kedua, bersuci dengan batu atau dalam kurung istinja. Semoga kajian pada malam ini memberikan jawaban. Kepada pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi selama ini, lebih jelasnya, saya ingin tanya kepada kalian: jawab sesuai dengan ilmu dan pengetahuan kalian, baik ilmu dapat belajar maupun ilmu dapat mendengar, atau ilmu mungkin nemunya di warung kopi sudah ketemu alamatul bulug ya tanda tanda balik semua sudah ketemu jawab pertanyaan saya pasal yang kedua akan kita kaji bab istinja bersuci atau bahasa muara barunya cebok dengan menggunakan batu Menurut kalian, yang pernah kalian pelajari, dengar, dan temukan, cebok menggunakan batu itu, apakah sebuah pilihan atau sebuah alternatif? Alternatif maksudnya begini: kalau alternatif, selama masih ada air. Berarti tidak boleh cebok menggunakan batu, begitu maksudnya. Boleh cebok menggunakan batu kalau sudah tidak ada air. air. Nah, itu yang menjadi persoalan. Saya kunci jawaban kalian bahwa cebok menggunakan batu itu sebuah hukum alternatif ya, bukan pilihan. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal ini akan menjelaskan tanda-tanda balik. Alamatul bulu salasun. sun. Tanda balik itu ada tiga. Hanya tiga tanda balik pihakil unsa untuk laki untuk perempuan wa isnani dan sebenarnya cuma dua tanda balik pidakari pihak pirdakari untuk laki-laki. Tama -laki. muhom saashrota sanatan yang pertama kalau sudah sempurna umur 15 tahun. Dan 15 tahun ini, lihat di layar, kalian menggunakan tahun komariatan tahun Komaria, bukan syamsiah Apa bedanya Komaria dengan syamsiah Komaria adalah tahun Islam yang sekarang memasuki tahun 1445 Hijriah, itu tahun Komaria. Sedangkan tahun Samsia sekarang adalah 2023. Kita sebagai umat Islam sebenarnya ibadah itu patokannya tahun Komariah, bukan Samsia. Seperti halnya puasa diwajibkan setiap bulan Ramadan. Bukan April, Mei. Walaupun kemarin puasa itu kebetulan dengan April, Mei. Menunaikan ibadah haji. Itu ditentukan bulannya bulan Dhul bukan bulan Juni-Juli. Walaupun kemarin bertepatan dengan Juni-Juli, itu bukan Juni-Juli. Tapi tahun depan nanti, itu bukan lagi Juni-Juli, puasa lagi juga bukan april Mei bukan. Maka ibadah itu sebenarnya menggunakan tahun Komariah. <tuh> Fidzakari baik untuk laki-laki, walunsa, dan untuk perempuan. wal ihtimamu dan yang kedua bermimpi jima seorang anak laki-laki usianya belum 15 tahun mungkin usianya baru 14 tahun 13 tahun tetapi dia sudah mimpi jima walaupun di layar lihat wa ilam yakhurjil mani walaupun tidak sampai mengeluarkan mani itu sama halnya sebagai pertanda bahwa dia itu sudah balik minaz zakari wal unsa dan perempuan litis isinina sesudah umur sembilan tahun. Lagi-lagi umur sembilan tahun itu komariatan, tahun komaria. Dan hitung-hitungannya, kalau kalian hitung-hitung usia kalian, kalian itu lebih tua menggunakan tahun komariah daripada menggunakan tahun samsiah. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi Bismillahirrahmanirrahim Walabisufi sufi kahfihim Salah sami'ati sinina wazdadu dis'a Yang artinya Mereka ashabul kahfi Tidur di gua kahfi itu Selama 300 dan ditambah 9 tahun Artinya 300 tahun kalau dihitung dengan tahun Masehi, 309 tahun kalau dihitung dengan tahun Hijriah hitungan tahun hijriah lebih cepat daripada masehi. Maka kalau kalian sekarang merasa umurnya baru 14 tahun, sebenarnya sudah 17 tahun. Wasali suha dan yang ketiga tanda balik adalah wal haidu mengalami menstruasi. Pil unsa khusus bagi perempuan litis isinina kalau sudah umur 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun perempuan mengalami mensuasi, maka itu pertanda perempuan itu sudah balik. Itulah tiga tanda balik. Paslon. Dalam pasal ini kita akan menjelaskan bagaimana istinja. Surutu ala hajar syarat mencukupinya batu liman yak alaihi bagi orang yang istinja menggunakan batu sama niatun syaratnya ada delapan yang pertama ayyakuna bisalah sati ahjarin istinja dengan batu itu harus menggunakan tiga butir batu Ausalah se-atrofi ahjarin atau tiga pojok batu Batunya satu cuman memiliki tiga sisi Atau batu bata yang memiliki delapan sisi Silahkan Kalau dipotong dua bisa menjadi cukup untuk dua orang satu bata. Karena satu orang cukup dengan tiga sisi. Empat pojok berarti sisa satu kasih temannya suruh cebok dengan bata itu. Walau walaupun sebenarnya dia cebok dengan satu sisi saja sudah bersih. Tapi tetap harus menggunakan tiga sisi. Walaupun dia cebok dengan satu batu saja sudah bersih. Tetap harus menggunakan tiga batu. Wa kial mahala. Dan yang kedua, batu itu yang harus membersihkan, mampu membersihkan tempatnya. Bihaisu la, la ilmau Oleh karena itu tidak sembarang batu bisa dipakai cebok. Batu-batu hiasan yang ada biasanya di gedung-gedung mewah. Di kaki gedung itu pendasinya ada taman dan di taman itu ada batu-batu yang bagus yang sudah diposlen, licin-licin, maka batu tersebut tidak boleh dipakai cebok. Dan juga boleh, tidak boleh cebok menggunakan batu, tetapi batunya batu es tidak boleh. Kena kalau cebok menggunakan batu es maka tidak akan menghilangkan najis tetapi akan menyebar luaskan najis. Dan yang ketiga wa alla najisu. dan tidak boleh kering dahulu najis yang akan dicebok di istinja pakai waktu. Kena kenapa tidak boleh kering terlebih dahulu li annal kena satu batu, sesungguhnya batu la yuziluhu tidak akan bisa menghilangkan najis yang sudah kering hina idin. Walayan takila dan yang keempat tidak boleh najis kalau mau istinjak pakai batu najisnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain harus tetap di tempat keluarnya. Walayat roa alaihi akharu dan tidak boleh istinja pakai batu kalau najisnya bercampur dengan najis yang lain. Bagaimana bisa najis bercampur dengan najis yang lain? Mungkin dia BAB-nya terlalu lama, begitu bangun kram kakinya, lalu duduk lagi secara tidak sadar, kena kram, eh pas begitu duduk, ngedudukin bekas orang. Campurlah di situ punya dia sama punya orang. Nah, ketika sudah campur itu tidak boleh diistinja pakai batu. Walau jawinya sofah tahu, wah tahu dan najis itu tidak boleh melewati sofahnya. Kalau BAB buang air besar tidak boleh sampai ke pantatnya. Wah siapa tahu kalau buang air kecil tidak boleh sampai ke lewat hasyafahnya. Wala yusibahu ma'un. Dan tidak boleh najis itu terkena air terlebih dahulu. Kalau sudah terkena air, maka wajib menggunakan air. ahjaru Dan yang selanjutnya, batu yang digunakan untuk istinja, Allah batu yang suci, bukan batu bekas orang mustakmal atau bukan batu yang najis. Waklam. Dan harus diketahui bahwa anak kullama huwa mukisun. Sesungguhnya segala sesuatu yang bi bi bisa dikiaskan terhadap batu yang hakiki itu boleh pakai cebok. Walaupun di sini kalimatnya hajar batu, tetapi tidak cuman batu, benda apapun, tapi bi bisa dikiaskan dengan batu. Ampa apa apa diantaranya? ma idah wujudal kuyudul arbaah, wa isamahayarosarikyan Ya jujur Yang pertama tahiran suci munsipan membersihkan kasar boleh walaupun bukan batu potongan ba potongan kayu batu bata potongan hebel dan lain sebagainya silakan pala yujujaj tidak boleh istinja dengan menggunakan bahan kaca kena kaca tidak kasar tidak bisa menghilangkan najis wal kosobil amlas dan juga bambu yang licin tidak boleh yang keempat ayakuna goyro muhtaromin alat media yang digunakan adalah bukan media yang dihormati oleh karena itu khoro jabi kamat umil adami tidak boleh istinja menggunakan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. hubzi, seperti roti. Kalau bisa cebok pakai roti bakar, enak gitu. Nggak usah jauh-jauh nyarinya, goceng dapat roti bakar langsung pakai cebok. Kasar lagi. Insya Allah bersih. Tapi tidak boleh. Wamat umil jin, kal azmi. Dan tidak boleh menggunakan makanan jin seperti tulang wakal iminhu kaiduhu wakadan bil dan tidak boleh menggunakan hewan kalau cebok kalau istinja sebagai kias dari batu boleh menggunakan badan hewan enaknya habis BAB naik ke punggung kambing gasruk depan gasruk belakang insya Allah langsung bersih tapi itu sekali lagi itu tidak boleh karena hewan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di kitab ini tidak ada. Saya ingin ngasih tahu kepada kalian. Yuk kita lihat di kitab lain sebagai pengalaman. Walaupun kita ngaji sapinah, tetapi kalian harus tahu pendapat-pendapat kita yang lain. Tunggu sebentar. lihat di dalam ini kitabnya kitab Riyadul Badiah. Istinja bab Istinja. Saya Bagaimana Istinja menggunakan batu? Lihat kalimatnya. Waya juzu boleh ayat tanja saksu seseorang beristinja bil ahjari fakot hanya menggunakan batu tanpa air walau bila udrin walaupun tanpa ada uzur bahkan di sini jelaskan lagi mukoyadun mukoyadun syartin wa inka torfil bahri walaupun keberadaan orang itu ada di pesisir laut artinya pesisir laut itu menunjukkan tempat yang banyak air tapi pengen coba ngerasain bagaimana sih gesekannya cebok pakai batu, silahkan, silahkan. Jadi kesimpulannya, kajian malam ini ganti opini kalian, ganti ilmu kalian yang tadi menjawab bahwa cebok menggunakan batu itu adalah hukum alternatif, tetapi di sini kita rubah bukan hukum alternatif, tetapi pilihan. Silahkan cebok menggunakan batu, walaupun kalian Ala torfil bahri. Di pinggir laut. Hadirin. Itu saja ta'lim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bilai topikal hidayah. Walau pemingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.